Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Di kabar pertama ini datang dari komenan Rizky Billar dengan Ria Ricis ya guys, di mana dua cancer yang memotivasi banyak orang berkah selalu orang-orang baik. Bintang Rizky Billar dan Ria Ricis itu sama ya, yakni cancer, yakni orang-orang yang selalu membuat kita termotivasi. Ada Rizky Billar nih yang berkomentar, Masya Allah terus menginspirasi banyak orang ya dengan hal yang baik Kak Icis. Kemudian Ria Ricis pun menjawab, membalas komentar Rizky Billar, terima kasih kakak Billar, you too ya, kamu juga katanya nih, luar biasa ya. Dan di sini juga ada kabar dari Ari Lobster yang menuliskan sebuah caption, Bismillah, semoga lancar selalu hari ini ya, amin ya robbal alamin. Masih tetap syuting di JWB ya guys, hari ini Ari Lobster dan kakak Rizky Billar sudah berada di log shoot. Semoga lancar ya. Kemudian di sini ada informasi ya dari MTV bahwa Jodoh Wasiat Bapak babak kedua pindah jam tayang dari jam 21.00 waktu Indonesia Barat berubah menjadi jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita dibuat gembira nih ketika Cinta Abadi Leslar akan ditayangkan kembali di ANTV ya guys. Namun di sini ada iklannya, Cinta Abadi Leslar masih segera. Kita doakan semoga PPKM ini segera normal kembali ya. Kemudian ada unggahan dari tabloid Nova di mana deretan artis Indonesia multitalenta bisa akting dan nyanyi. Lesti Kejora adalah salah satunya. Wow, luar biasa ya. Siapa favoritmu di antara 4 artis ini? Tentunya Lesti Kejora. Ada tabloid Nova official menuliskan sebuah caption, sahabat Nova, dunia hiburan tanah air ini memiliki banyak artis ya dengan bakat yang mengagumkan. Namun ada beberapa artis yang bisa dibilang jadi paket lengkap nih. Mereka tak cuma bisa acting atau nyanyi saja, tapi mereka juga jago dalam dua hal. Penasaran siapa saja? Tentunya udah kita bisa nebak ya, Lesti Kejora. Dan di sini pun ada vitamin dari Lesti dan Rizky Billar, di mana Dedek Lesti dan Rizky Billar lagi berada di rumah Papi Putra Siregar kemarin ya, yang dinner bareng, kemudian baru diunggah nih foto cute mereka. Dan di sini kakak Rizky Billar gemes banget nih sama Dedek Lesti ya. Uwu banget nah, dan gemoy banget nih Rizky Billar sampai pegang pala Dedek ya guys. Kemudian di sini juga salpok sama anaknya Papi Putra Siregar ya. Kalau udah gede gimana gitu ya. Sampai kenapa sih Om Tante Lesti bikin gemes aja. Kemudian ada juga nih vitamin ketika Rizky Billar dikasih surprise sama Lesti Kejora, kira-kira di takedown gak ya? Di sini ada kekiutan dan kemesraan dari Lesti dan Rizky Billar nih para sahabat yang baru saja diunggah di laman Instagram sahabat Leslar ya. Dan di sini juga terlihat kakak Rizky Billar memegang tangan Dedek Lesti di lapangan terbuka ketika para sahabatnya memberikan surprise untuk Rizky Billar di ulang tahunnya ya. Kemudian di sini bak drama Korea nih pada sahabat Lesti dan Rizky Billar ya, bila disandingkan
bersama artis Korea. Aduh, sama banget nih guys, Uwu ya. Kita doakan saja terbaik buat Lesti dan Rizky Billar, semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan ya, amin ya robbal alamin. Dan ada juga unggahan dari list 2825 nih, di mana Dede Lesti Kejora pas zaman ketika Dede Lesti Kejora tomboy nih guys, mengendarai motor Abeni nih, dan tentunya kita sandingkan dengan motornya kakak Rizky Billar nih, hampir sama ya. Dan langsung dibanjiri komentar, ada Ita Kurnia 3, itu Dedek foto baru apa sudah lama ya? Kemudian langsung dijawab nih oleh akun Instagram Citra Kiran 45, udah lama deh itu sepeda motornya AA Beni. Dede mah kan tomboy, jadi gak aneh lagi ya kalau dia jago pakai motor moge ya guys, dan bisa balapan nih sama kakak Rizky Billar. Kemudian ada unggahan yang bikin lucu nih guys di pikiran rakyat tasikmalaya.com. Ada artikel yang menyebut nama Rizky Billar nih. Rizky Billar pamer kado dari Lesti Kejora nih. Kado mewah di hari ulang tahunnya ya. Dan netizen bilang sayang bulu keteknya kelihatan sehelai. Wah, perkara bulu ketek aja udah jadi viral nih guys. Dan ada Kori underscore Syahna ini berkomentar, gua masih bisa ngerti kalau kucing trending, boneka disorot, atau tukang bersihin sofa dikejar wartawan. Tapi kalau bulu ketek ampe jadi berita juga, ampe tersongkang-songkang ya gua bacanya. Aduh, jadi bingung nih, negeri Konoha banyak yang tak lazim ternyata ya. Serta ada Al-Khalifi Bill Faiki, astagfirullah, Lesar the best nih. Kelihatan sehelai aja tuh bulu ketiak jadi berita, sampai kentutnya pun viral ya. Ya sudahlah ya, mungkin bagi si empunya artikel itu sangat penting walaupun sehelai. Yang penting kita semua sehat-sehat ya guys. Kemudian ada info dari Irfan Hakim nih, siapa yang mau berkorban, ayo katanya nih ya. Di sini Irfan Hakim mengunggah sapi kurbannya, benar-benar gede banget ya, masya Allah nih. Namanya Gerandong katanya dia, saking gede banget nih sapi kurban milik Irfan Hakim. Semoga kita semua tahun depan bisa berkurban ya, meskipun tahun ini belum bisa berkurban. Dan mimin doakan nih supaya kita semua diberikan keberkahan rezeki ya, amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Mimin tentunya di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.